Halo guys, balik lagi di channel YouTube gua. Kali ini gua bakal collab sama teman gua. Nama lu siapa, kenalin? Nama gua Albert. Kali ini kita bakal mau unboxing. Unboxing apa, Bert? Ini kita punya Adidas NMD Invisible X Neighborhood. Neighborhood itu apa sama Invisible itu apa? Bisa Bert terangin lah. Anaknya gimana? Invisible itu hilang kan? Bukan hilang, Invisible itu tuh dia butik lah, sneaker yang sudah butik di Taiwan. Nah, kalau Neighborhood itu dia itu brand streetwear Jepang lah, pasti udah pada tahu kan kalau Neighborhood. Nah, kalau orang-orang yang suka Jepang-Jepang itu pasti tahu. Langsung kita buka aja. Ini gue beli dari StockX ya. Kayak kalau StockX itu lo dapet stiker dari StockX, habis itu kayak lo dapet resip dan sebagainya. Video ini nggak di endorse sama StockX ya? Ya, nggak di endorse ya. Nah, kita beli dulu. Dan kalau lo pada beli dari StockX, pasti lo dapet bundle ini. Artinya itu sneakers ini asli, legit. Bukan legit apa makanya. Menurut lo gimana nih, Bert? Waktu lo pandangan pertama lo ngeliat Invisible Neighborhood ini? First impression gue sih keren sih. Oke banget sih. Dan udah lama kan jarang keluar R1 kan. Sekarang kebanyakan tuh keluarnya apa? R2, ya, XR1, ya, ya gitu-gitu. Orang-orang. Ini dia balik lagi ke model R1. Dan gue cukup oke sih collab ini. Soalnya kayak di sini juga ada tulisan Jepang. Di yang satu lagi itu ada gambar macan gitu. Wow. Nah, itu uniknya ini di insole dalamnya itu ntar gue kasih lihat di video yang reviewnya. Itu ada tulisan Jepang gitu. Jadi kayak ada bahasa kanji Jepang. Ya, gue kurang ngerti sih ini artinya apa. Juga. Kayak ada tengkorak-tengkorak juga. Dan uniknya di depan sini itu apa sih? Di sini tulisan N itu Neighborhood, yang ini kok nggak salah Invisible ya? Oh, kebalik bro, ini labang Neighborhood. Ini labang Invisible nih, yang logonya. Kebalik gua, sorry. Sama uniknya tuh di sininya kayak garis yang T-stripes-nya logonya Adidas banget tuh, ini unik sih kok kata gua. Soalnya kayak garis-garis ini tuh kayak misalkan lu terzoom lagi tuh kayak loreng-loreng macan gitu, misalkan lu lihat. Sebelahnya sini Invisible, yang sini Neighborhood, makanya Invisible Neighborhood. Dan juga dapat talinya juga. Dapat extra nih. Extra laces. Nah, di sini kan hitam nih. Nah, itu jadi kayak ada lorek-lorek. Jadi kayak ada Jepang-Jepangnya banget. Ya. Sama nanti kalau bisa lihat lebih jelas nih di shoelace-nya nih ada brand-nya juga nih. Yes. Sini ada Invisible. Sebelahnya ada Neighborhood sebenarnya. Neighborhood. Nah, habis itu mending lu pada lihat aja dah. Ntar review dari close up. Ya, di close up. Thank you, guys.